رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga terlimpah atas istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah, termasuk kita semuanya ini. Sahabat-sahabat, agama Islam sudah kita ketahui dan kita yakini bersama bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak akan ada agama yang menyamai atau bahkan melebihinya. Kata al-Islam itu berasal dari akar kata aslama yuslimu islaman. Nah, kata Islam ini berarti tunduk, patuh, dan selamat. Jadi Islam berarti pasrah dan patuh kepada Allah secara menyeluruh. Patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Nah, kepatuhan tersebut berupa kesediaan kita atau sebagai hamba Allah untuk melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu terangkum di dalam ibadah, perintah ibadah. Sedangkan semua yang dilarang itu kita kenal sebagai kemaksiatan atau pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam itu disebut muslim, muslimin. Nah, kita melihat bahwa arti kata muslim itu berarti menyelamatkan diri dan orang lain. Jadi seseorang yang beragama Islam tidak saja sibuk untuk beribadah pada Allah dalam rangka menyelamatkan dirinya, tetapi dia juga berkewajiban menyelamatkan orang lain, yaitu dengan mendakwahkan Islam agar agama ini tersebar dan dipeluk oleh semua manusia di seluruh dunia, atau yang kita kenal sebagai dakwah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali diberikan al-Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau diberikan perintah untuk mendakwahkan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita ini dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah sehingga kita dapat memeluk dan menjalankan agama Islam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jadi agama Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tuntunan hidup kita, hidup umat Nabi Muhammad, manusia sampai akhir zaman, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan hidup di akhirat kelak. Jadi, sahabat-sahabat rahimakumullah, tidak ada jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat kecuali kita memenuhi menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak saja diutus memberikan atau mengajarkan agama ini kepada manusia, tetapi kedatangan beliau secara umum itu merupakan untuk rahmat alam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sahabat-sahabat rahimahumullah, dari kita mempelajari Al-Quran, kita mengetahui sesungguhnya semua para nabi, para rasul yang sudah diutus oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka juga membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid, ajaran Islam, yang membedakan para nabi tersebut dengan Nabi Muhammad adalah pada sisi syariahnya, pada sisi ibadah, sedangkan inti dari ketauhidannya adalah sama, yaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam pada intinya itu ada dua, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Nah, rukun iman ada enam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketentuan Allah atau takdir Allah. Baik itu berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu kita harus imani. Kita yakini bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita iman dan kita yakin tentang adanya Allah, dan kita juga siap melakukan konsekuensinya. Demikian juga iman kepada para malaikat, iman kepada rasul, kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada ketentuan Allah. Ini membawa konsekuensi, kita harus melaksanakan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah tersebut. Kemudian yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam ada lima yang tentunya kita sudah sangat paham. Yang pertama yaitu membaca syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayarkan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Dan yang kelima beribadah haji. Sahabat rahimakumullah, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mengenal adanya berbagai agama yang dianut oleh seluruh penduduk dunia ini, tetapi hanya Islamlah
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya meridhoi agama Islam. Islam adalah agama yang selaras, membawa kedamaian, memberikan kenyamanan. Islam juga memberikan jaminan keadilan, baik kepada orang yang beragama Islam maupun orang yang tidak beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang keberadaan seorang Muslim, yaitu Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Seorang Muslim itu yang menyelamatkan Muslim yang lainnya dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat-sahabat rahimakumullah, inilah sosok muslimin, kaum muslimin yang ideal, yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang muslim itu menyelamatkan dirinya sendiri dan juga menyelamatkan orang lain, baik perkataan maupun perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Apa artinya kafah itu? Yaitu orang muslim yang menerima seluruh konsekuensi atas syahadat yang sudah diucapkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'aa.